Islam yang akan bergabung bersama Gintai Heres pada kesempatan kali ini, tentunya menggunakan kuda pacu yang didukung oleh pesinetron Arya biasa terhadap pembalap yang
depannya. Kita akan saksikan apakah Putra P akan mampu menggeser keberadaan Bill dan Maulida Kabupaten Tasikmalaya. Saudara-saudara sekalian, masih pada Championship Best Mars Mayoran kali ini M. Merkiata yang masih terus bertahan berada di Putra PA akan kembali tergeser. Namun satu pergerakan yang ditunjukkan Putra Maulida. Apa yang akan dilakukan oleh Bill dan Maulida 97? Dia nampaknya apakah Raul Rizky yang terbaru mengantarkan Bill dan Maulida berada di posisi yang lebih baik dari Putra Purnama Alam. Namun apakah Putra Purnama Alam akan mampu pada thank you.
di posisi Deki AL yang sudah berada di posisi yang keempat. Nanti di pasien berlian tersebar sekalian. Putra PA nampaknya kalau tidak salah dengan poin tertinggi di kelas FFA Pro. Oke, doa istri untuk suami. Ya, bagaimana rasanya menjadi seorang istri pembalap? Gitu aja ya. Oke, dan terlihat kalau habis nikah itu bawa motornya kelihatan gaspol karena pulang harus beli beras, bawang, minyak goreng ya. Oke, beli gas, token listrik ya, dan Deki AL Wildan Maulida M. Nurgianto Rizky Rafan PA. Putra PA geng-geng Geres dengan poin tertinggi pada tempuran untuk Putra PA. Oke, Putra, yes, kita ngobrolnya di dalam saja. Kita boleh nanti ngobrolnya di dalam saja. Gimana rasanya ngegas setelah punya istri? Alhamdulillah lebih nikmat. Oke. Dan tentunya ya. Silakan panggil M. Nurgianto juara pertama. Kemudian ada Putra PA Deki AL. Dan kemudian ada juara kelima Rizky dari juara kelima Rizky Rafan yang diwakilkan. Apa yang terjadi dengan motor kami? Remnya hilang. Oke. Putra PA juara kedua dan sekaligus juara umum.